teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perlintasan Arja Winangun. Nah, ini belakang saya, ini teman saya. Oke, hari ini saya pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Di sini saya akan mau hunting kereta api Argo Sindoro sama Argo Muria, yang kabarnya hari ini kembali ke Duxar CC203. Cakep kan ini lokomotifnya? Lokomotif CC203 tarik Argo Semarang. Dan ini alhamdulillah momennya saya akan mau abadikan ini dua kereta sama kereta lainnya. Jadi bisa kalian simak videonya ini di perlintasan Arja Winangun sampai dengan selesai. Ini adalah kereta barang. BLB di situ karena ya tahan sinyal. Tunggu Warsito Cargo. Kereta barang tujuan Semarang dari Jakarta. Waduh, mohon maaf nih baterainya mau sebentar lagi mau habis. Jadi ini yang saya akan mau abadikan kereta barang. Saya akan mau ganti baterai dulu. Kereta barang masuk stasiun Arja Winangun tepat pukul 9 pagi. Ada kereta Argo Sindoro nih. Aduh, udah double ya. Kereta barang sama kereta Argo Sindoro. Mantap lah CC203. Ini saya akan mau ganti baterai dulu, pas-pasan di sini tepat jam 9 pagi. Oke teman-teman, setelah kereta barang Rowo Warsito Cargo masuk stasiun Arja Winangun, ini masih ada BLB lagi, tahan sinyal. Bawa baja koil ini, kereta barang Kalimas dari Tanjung Priuk. Ini momennya. Biasanya kalau kereta barang itu lintasnya pagi banget. Sekarang udah jam siangan. Ya maklumlah banyak kereta api jarak jauh yang sudah banyak jalan gitu. Termasuk kereta tambahan. Bener nih. Aduh. Kereta barangnya berhenti di situ, teman-teman. Nah, kereta barang persiapan lintas. Maklum kan kereta murah. Nah, sinyal putih terlihat di sana di belakang saya ini, berarti artinya
kereta barang ini persiapan melaju dengan lambat karena sudah mau masuk stasiun Arja Winangun. Oke, kereta barang persiapan mulai jalan. Soalnya nih saya yang seneng nih. Kereta barang sudah masuk stasiun Arja Winangun dan persiapan berhenti situ. Itu unik ya, bawa donat-donat isinya Krakatau Steel. Atau bisa dinamakan baja koil. Nah, teman-teman, kereta barang ini persiapan masuk stasiun Arja Winangun pukul 9 lewat 15 menit. 921 ya, mohon maaf. Diralat baik-baik. Next, kita akan lanjut kereta api berikutnya. Tonton video ini. Oke, teman-teman, ini persiapan lintas langsung. Seperti ini kereta Argo Muria dulu. Karena kereta Bengawan lagi dalam bermasalah ya, bermasalah pembangkitnya. Jadi ini belakangnya kereta Argo Muria. Biasanya kalau kereta Bengawan tuh depannya Argo Muria, ini malah belakangnya kereta Argo Muria. Kereta Argo Muria persiapan lintas langsung stasiun Arja Winangun. Ini kalau kembali ke Duxar CC203 lebih mantap lagi nih. Walaupun sudah nama kereta unggulan Argo Semarang dari Jakarta Semarang menggunakan CC03. Kita akan lihat aja kira-kira ini cepat apa tidaknya. Itu perlintasannya sangat harus hati-hati karena tidak ada palang pintu dan JP otomatis.
mantap. Dashboardnya kayak dikurangi nih. Ada apa ya? Kereta Argo Muria persiapan lintas langsung Arja Winangun. Nah itu cakep CC203 dari kereta Argo. Kalau kenceng mah bagus sih. Tapi kalau ini mah kayak testbednya dikurangi nih, ada apa ya? Yuk kita akan lanjut lagi video berikutnya. Pukul 9 lewat 30 menit lah. Pukul 9 lewat 39 menit, ini kereta Pancar Utama Yogyakarta persiapan lintas langsung. Oh ternyata kereta Bengawan belakangnya ini lagi nih. Mungkin saya videonya sampai di sini itu saja. Jadi lanjut di part berikutnya. Karena keretanya memang sangat ramai di perlintasan sini. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta tujuan Yogyakarta dari Jakarta Pasar Senen lintas langsung. Pas-pasan enggak? Belum ya. Jadi Mbak, rapi nih. Sampai di sini dulu saja videonya. Nanti kita akan lanjut ke part 2 supaya nanti videonya lebih nyaman. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Kalau ada kata-kata salah ya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perlintasan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon.